Jika dilihat sepintas, sajian ini mirip nasi biryani dari timur tengah. Tapi jangan salah, ini adalah paella. Nasi kuning ala Spanyol yang berasal dari wilayah Valencia, terbuat dari nasi yang dimasak dengan bumbu rempah, salah satunya saffron. Inilah yang membuat paella berwarna kuning. Biasanya dibuat dengan tambahan sayuran, kacang-kacangan, daging atau seafood. Laut, Spanyol punya gambas al ajillo, terbuat dari udang yang dicampur olive oil dan bawang putih. Biasanya dinikmati bersama dengan roti kering alias bruschetta. Meski bahan baku dan cara membuatnya terbilang sederhana, kelezatan gambas al ajillo tak diragukan lagi. populer. Ya, tortilla de patatas. Telur dadar atau omelet yang hanya terbuat dari telur dan tumisan kentang. Di Spanyol, tortilla de patatas biasanya dihidangkan sebagai makanan pembuka. Namun jika disantap bersama salad, omelet tebal ini bisa menjadi hidangan utama yang lezat. harus yang begini. Nah kita juga harus joget-joget dulu dong. Yang Karena minci. ini kan Spanyola Spanyola. Uh, uh, just, uh, you love in love with all the Spanish. Ya? Yes. Spanish. I love everything about Spanish. Uh -huh. Oke okay, The food, the ya. dancing. Makanya hari ini kita sudah seperti yang anda saksikan tadi kita I akan masak paya, 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 paya bersama chef Dina. Ya. Ya, okay, Dan penyebutannya okay. paya ya? Paella atau ya. Bukan capia. Eh, <laughs> atau enggak, biasanya bilang uh, rice pilaf itu biasanya okay. uh, apa namanya? battery rice gitu okay. yang berbumbu. Kalau di Indonesia nasi kuning kali ya. Oh, nasi kuning. Oke, oke. Kalau misalnya uh, makanan Spanyol tuh biasanya memang identik dengan seafood karena dia kan di uh, ini dengan Mediterranean gitu kan. Betul, Dikelilingi dengan air, air dengan dan air dan air. ini pertama-tama dengan... uh, kita cairin dulu butternya. Yes. Bisa juga pakai olive oil tapi kalau pengen lebih gurih butter. Oke. Okay. Oke, butter tergantung anda ya. inginnya apa ya. terus di sini ada onion nah ini nih onionnya warnanya merah hmm? jadi biasa disebut dengan spanish onion gitu okay. jadi dia rasanya itu lebih kayak bawang merah tapi dia uh, sebenarnya bawang bombay This gitu ini is... spanish onion it's... oh so it's not bombay ini saya pikir <laughs> ini adalah bombay bukan Sama aja ya sebenarnya ya. <laughs> biar lebih keren aja sih sebetulnya <laughs> okay. nggak ngaruh juga oke okay, ini uh, kita iris iris ya ya terus gitu oke okay, hmm. ini kita masukin aja ini banyaknya seberapa nih si bawang um, ini okay. untuk porsi berapa untuk juga oke okay. Ini kan berasnya ini jadi gini, kalau bikin ya hmm. itu dia startnya itu bukan dari nasi, tapi dari beras. Okay. Jadi makanya pakai butter nanti berasnya itu jadi jadi lebih ngeresep gitu. Oke, okay. uh -uh, jadi gitu. bukannya nasi yang dibumbui ya kayak nasi goreng. Kayak nasi gitu, goreng kan, kan bumbunya terus nasi udah matang Betul. kan? Nah kalau ini dia kita masak itu dari beras, jadi memang agak takes time. Oke, okay. uh -uh. that's why di sini ada. Ada air kaldu, air kaldu, yeah. air putih, terus ini apa ini? No no no, ini uh, air kelapa. uh Ah, pakai kelapa juga? Iya, yeah, jadi gini loh. Kan biasanya kan kita kalau masak kan pakai wine ya, yes. kalau di Spanyol lah gitu oh, ya. Oke okay, oke. Okay. Cuma ini uh, aku mau ajarin bisa diganti dengan air kelapa karena dia kan sepet sepetnya manis manisnya kan sama tuh ya oke okay. okay. ini pertama semua sayur sayurannya kita masukin dulu ini ya. ada paprika, paprika kalau merah. makanan Spanyol biasanya uh, identik dengan paprika paprikaan ya, Sini, saya oh, so ya. chef saya so okay, chef oke okay. oke thank okay. you dan paprika merah paprika hijau sudah masuk bersama ya. bumbanya karena okay. tadi udah dimasukin karena bumbanya udah wangi ya mm -mm. Sekarang. sekarang udah harum ya rasanya selesai <laughs> ya. <laughs> nah udah gitu kita uh, pertama-tama kita masukin dulu seafoodnya yep. jadi nanti seafoodnya ini kita pisah nah okay. seafoodnya bisa macam-macam kali ini aku pakai udang sama uh, kalamari oke okay. nah, yang ah. adalah uh, cumi. <laughs> cumi ya cumi Sip, sip. <laughs> ini apinya agak, agak kurang oke okay. oke okay. nah ini kalau udah mateng nanti seafoodnya ini kita pisahin dulu. Jadi kan soalnya kan lama banget nih ya uh, ininya berasnya. berasnya ha -ha, jadi dia biar nggak terlalu overcook uh, seafoodnya nanti kita keluarin. Okay. Oh ya tadi kamu pertanyaannya berapa banyak ya? Yes. Ini satu cup 250 gram. Ini satu gitu. cup beras bisa buat uh, dua sampai tiga orang. Oh iya oke. Okay. Uh. Jadi ada sih Kan bawang. melar tuh ya dan hmm. si air kelapa yang menggantikan wine yang biasanya digunakan oleh yeah. orang Prancis Spanyol dan Eropa uh, uh, sana. Semua masakannya kan pakai wine. Betul. Ini kita ganti sama air kelapa oh, gitu, gitu. ya. Tapi okay. untuk esensi yang lainnya enggak, uh -huh. Maksudnya si alkoholnya sendiri? Iya sih. Sebenarnya kalau pakai alkohol sih Iya, apa sih kan, kalau alkohol dimasak tuh sebenarnya uh, dia tuh ninggalin apa namanya? ninggalin uh, ininya aja sih kayak Masa. rasanya aja karena kan nanti alkohol juga evaporate gitu yeah. kan. Dia menguap gitu. Tapi rasa dari wine-nya dari anggur, jusnya itu masih ada rasa maka kita ganti amang okay, air kelapa ini nggak mateng matang ya, duh tapi nggak apa thank you chef Dina jadi gini, ada lagi informasi nih ya, informasi tambahan Oke ya. oke okay, okay. Nah ya. sekarang kalau pale itu biasanya warna kuning hmm. kalau uh, di mana-mana uh, kalau mereka itu pakainya saffron Oke okay. nah, uh, saffron itu kan yang uh, bumbu tapi uh -huh. dia warnanya kuning banget ya. gitu ya cuman kalau di Indonesia kan susah banget ya cari sama punya kunyit ya nah, uh, pakai kunyit aja juga nggak apa-apa Oke oh, ya, kita pikir bahwa saffron itu adalah kunyit No, no, it's not. Yeah. It's another thing. It's another thing. Jadi okay. apa Indonesia punya kunyit, kita gunakan kunyit, <laughs> ya. Ya, itu different banget. Jadi saffron itu tuh dia um, bumbu, mm -hmm. tapi dia kayak apa ya? Kecil-kecil kayak benang gitu, tapi warnanya kuning banget. Dan harganya mahal banget katanya. Harganya tanya. itu adalah salah satu bumbu termahal di dunia yang harganya Wah, adalah aduh berapa ya tuh aku tanyain dulu. Ya. <laughs> Tadi katanya aku tiga <laughs> ratusan ribu iya, gitu. Iya, per kilogramnya tuh pokoknya mahal banget deh saffron is the most expensive uh, ini. Uh, uh, spices. Spice. Ya, yeah. Oke, okay. okay. ini matangnya. Udah mulai uh -huh. kuning. Oke, okay. uh -huh. um, sekarang ini kita masukin di sini ada sedikit jahe, sedikit aja yang udah dihaluskan sedikit saja. Uh -huh. karena kalau kebanyakan jadinya juga jadinya, agak pahit ya. Uh -uh, jadinya hmm. juga kayak uh, rasa kari banget gitu ya. Yeah. Ini, uh, Ini ada bawang, bawang putih. putih. Uh -huh, bawang putihnya agak banyak karena aku suka garlic. Oh, ya. uh. Tapi nggak masalah kan? Maksudnya kalau Sesuka garlic secara. cuman uh -huh. kalau sesuai. Kalau garlic itu dia uh -huh. ya, lebih. Jadi nggak ada kayak... beberapa orang nggak suka garlic. Jadi dikit. Kalau yeah. misalnya ada orang yang suka garlic kan dia pengennya lebih banyak gitu ya. Benar saya saya suka sekali sama yang namanya garlic. Kalau di rumah itu bawang merah, bawang apa segala masih utuh, bawang putih, lah, kok udah habis terus, lah, karena tuh kencing Terus orang-orang di rumah pada enggak, <laughs> sampai batuk saya. Justru saya sama suami itu seneng banget. Oh gitu Dikit-dikit ya? bawang putih, dikit-dikit bawang putih. Oh sehat juga sih iya. bawang putih ya. Ada -ada? Nah, hmm? mungkin gara-gara ini ya, mungkin gara-gara gara di China juga kali ya. ya. Oh, Emang kenapa, kenapa kan sedikit-dikit Oh kita iya benar-benar semuanya, semuanya garlic ya. Garlic. Oke, okay. nah. nih sekarang ini udah bisa kita angkat dulu, kita pisahin seafoodnya. Yep. Jadi dia tetap utuh dan. Uh, oh. Nah, ini nih Masih segar di hari Minggu pagi. wangi wangi udang. Kamu suka masak udang juga? Saya suka, suka seafood, masak. Seafood, ya? Saya suka makan dan saya suka masak. Ya. Apalagi kalau kue-kuean pastry apa-apa. Oh, eh. yang kayak manis-manis gitu justru malah yes. suka ya. I'm sweet tooth. Oke, okay, nih di sini aku ada kayak kari powder. Hmm, ini ya rempah-rempahnya kuat banget ya baunya. Yes. Ini kita tambahin kari powder ya, kari powder. Yang bisa dibeli di mana saja? Di mana aja. Oke. Okay. Kalau semakin mau yang kayak ini biasanya di Indian groceries, okay. makin baunya makin... makin yang kayak gini nih <laughs> ya. Ya, banyak kapulaganya. Okay. Kita masukin. Terus ya gitu garam. Oke. Okay. Uh, garamnya jangan terlalu banyak karena nanti kan kita pakai air kaldu ya. Iya. Yep. Oke, okay, dan lada di sini ada ya, enaknya chef tuh begitu tuh tinggal ambil-ambil, ambil, ambil, ambil. Oh, kalau uh, kita tanya ya segitu deh ya gitu deh <tuk> yang pakai perasaan aja ya nggak sih aduh kamu kok mukulin saya kamu karena kan di video lagi misalnya dalam studio ya karena kan juga kita kan namanya juga ibu rumah tangga kan uh, uh, atau mungkin harus, yang pengen belajar gitu jadi berapa jangan berapa aku sama resep gitu oh, gitu ya. uh, ini kapulaga sama ada nama star anis atau bunga lawang ya oke okay. ini kita aduk-aduk lagi ini yang biasanya nah, kalau dijadiin minyak buat anak-anak nih ya buat apa ya? buat angetin perut. Oh oke oke oke. Nah ini mana? ada uh, ini daun salam yang karena di blender. Oke oh, ya, uh, kayak tomat jus gitu. Oke. Okay. Uh -uh. Ini di blender nggak apa-apa kan? Boleh boleh jadi tomat utuh aja yang mentah dimasuki uh, ini di blender. Oke. Okay. Sampai halus. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Eh. Hmm. Ya. Itu. Nah ini nih sekarang baru kita masukin. Jadi dari berasnya, berasnya hmm. ini udah uh, direndam dulu, udah dicuci bersih terus direndam dulu. Jadi yep. dia lebih lebih apa ya? Lebih lembut gitu. Aha, lebih bersih juga. <laughs> oh iya. <Cucu> bersih. <laughs> Halo. Oke, okay, sih. Jadi nanti dia tuh semua bumbu-bumbunya jadi ya kan meresap soak to the yes. beras gitu ya kan? Yep. Oh, iya ya mm. benar ya ini bedanya antara nasi goreng atau mungkin uh, uh, dengan gitu. Nasi kuning itu memang dari awal juga kan dari beras juga iya, kan Berarti uh, uh. eh, benar, sih, nasi benar kuning. juga sih Eh enggak dong nasi kuning kalau nasi kuning direbus Direbus Oke, okay. pakai bumbu-bumbu ya? Kan, kalau ini dia ditumis dulu pakai minyak, itulah jadi bedanya, dia, uh -uh, bedanya okay. di situ. Oh, tapi dia tetap expanding ya, walaupun dengan maksudnya kan untuk uh -uh. udah digoreng gitu loh. Iya, yeah. oke, okay. dia berminyak. Nah, ini nanti kalau dia udah agak sedikit kering dan kelihatan kayak bumbunya itu ngeresap, baru kita masukin kaldunya gitu. Oh, nah, hold gitu. on, hold on. Sorry, sorry, sorry salah, ya, salah. Ya. Oh. Sebelum ini kita masukin dulu kelapanya. Nah, Kenapa? Kan, kok ada, perub ada perbedaan masukin yang mana duluan? Jadi ya biar lebih ngeresap ke ininya. Ke si berasnya Ke itu. berasnya. Kayak wine kan dimasukinnya kan ketika lagi kering. Terus dimasukin, terus dia berapi-api gitu biasanya oh, kan. oke. Okay. Nah. Oke, ini ini anggap aja lagi wine ya. Wah apinya J besar uh. sekali. <laughs> 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 Kamu ah. kita beranggap-anggap. Oh, iya. Seperti Eropa-Eropa sana. Ala-ala atau lo bahasa sekarang. Tapi rasanya sama kok. Oke. Okay. Bener deh. Jelasan <laughs> okay. menengok gitu. Ya, nah, tuk -tuk. nah ini baru kita masukkan. Oh my God, so Jadi good. ya. Sekitar 3 sampai 4 kali dari berasnya. Jadi kalau 250 gram mungkin sekitar 750 mili sampai 1 liter. Gitu. Nah ini kita masak memang agak lama karena dia dari beras jadinya bisa uh, memakan waktu sampai 45 menit sampai 1 menit. Tapi hmm. kamu jangan khawatir. Satu kamu jam? Udah... Oh iya, sorry. sorry. <laughs> 45 <laughs> menit satu 1 menit? Kok turun ya? Turun. <laughs> 45 menit? Kamu nih untung kamu gak tau. So. 45 menit sampai 1 jam ya kan? Siap. Nah karena lama dan kamu udah lapar kan pasti? Bener. Aku udah bikin yang... Oh, udah. Ya dong. Oke, okay, jadi yeah. sambil mati. Oh, oke, okay. ini jadinya ya seperti yeah, ini. Gitu. Nah, terus ini biar seafoodnya itu nggak kebuang ya. Yes, kita please. Kita susun di atas-atas nih di sini. Tuh, udah seafood pala Oh, yummy. Ini kalau misalnya kan emang biasanya seafood ya. Cuman hmm. kalau misalnya sukanya pakai ayam juga nggak apa-apa. Jadi enggak concerns merubah ya. Heeh, uh -uh, bisa pakai ayam. Uh, caranya sama. Oke. Terus kau ya. Aku suka apa aja. Wah, wow, iya Apa aja? Oke. Okay. Yang halal. <laughs> <laughs> Oke, okay, terus kita garnish deh. Gitu. Hari ini temanya semuanya Spanyol ya, Spanyola. Ya, lah, si Spanyola. Spanyoli, teman-teman saya mana ya? Kok tidak bergabung ya? Sepertinya dia <laughs> harusnya geragasan nih kalau udah kayak gini nih. Iya. Asik saya sendiri saja. Um, Baiklah, um, satu porsi. Oh, ya. Hai

Eh hey, hey, yaudah, Sakan, ini kan ada yang belum matang nih. Ini, ada yang ini, belum, jadi gimana maksudnya ini buat saya, ini, yang buat saya ini buat saya. Ini kayaknya apinya. <laughs> ini kasian banget yang masak bentar, ada bentar. di belakang. Mau <laughs> dicuci piringnya mbak? Eh yaudah, yaudah. Wow. Ya. Ya. Dicoba, di di Boleh dicoba nih Chef? Boleh. Ini, paya ini kayak apa ya, apa gitu ah. ya. Paya. ah jadi ntar kan, jadinya tuh hmm. gimana rasanya nggak ada, ada sendok ini dia kayak ada tadi gitu ada sini mas hmm. sini nggak hmm. hmm. apa-apa Niko di sini ada untuk ini tuh kayak ini ya makanan Coba timur itu. tengah gitu jadinya Tapi ya kaya. soalnya soalnya aku pakein uh, si oh, kari itu udah iya. kayak hmm. ada hmm. gitu kan ya okay. Okay. ini daripada apa yang kan di rumah jadi sajiin sama udah pada ini kan pajanya daripada yang di rumah dan buru sama kita dengan kita ada adegan makan makannya oke Niko dulu Um, dulu, Aduh, selanjutnya selanjutnya. Ini, ini Rasanya rasa yang membedakan hmm. dengan ini apa? New, new. Membedakan dengan dengan luar biasa dengan Teman-teman so. di sini mami pengen berbicara dulu boleh? tetap saja bersama kami. Kami akan masak lagi bersama Chef Dina ya. Tetaplah di Indonesia Morning Show. <laughs> hmm. Bye bye.